There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I'll see you soon. Hai guys, aku sekarang berada di tengah-tengah lapangan rumput WC ya. Nyaman sekali. Aduh, husipu, anginnya sepoi-sepoi. Terus sudah, apa itu, matahari sudah mulai terbenam. Jadi tidak menyengat panasnya sinar matahari. Jadi ini enak sekali ya Allah. Hari ini lapangan rumput aku booking buat nge-vlog guys. Gak ada orang-orang yang lalu-lalang, gak ada tenda-tenda yang dipasang di sana-sini sampai gak kelihatan rumputnya. Tapi kalau hari biasa kayak gini ini guys, indah. Tak kasih lihat di arah sana, sebelah sana ya. Di sana itu juga ada orang duduk-duduk santai, bersantai ceria guys. Pokoknya hari ini lapangan rumput tak booking sama Bu Yun, di booking buat ngevlog sendiri. Kelihatan indah ya. Aduh capek guys, tapi kita bisa santai duduk-duduk. Gak riuh-riah, gak bising, karena kan jalan rayanya kan di sebelah sana toh guys. Terus ini kan sama sebelah sana, agak jauh sih. Kita kalau ke lapangan rumput itu kita perlu jalan beberapa menit gitu, 6-5 menit ya. Ini punya sambil duduk di lapangan rumput. Gak berasa guys, soalnya hari ini kan gak hujan. Loh itu sih menikmati sore, menikmati keindahan lapangan rumput di sore hari ya. Tapi ya tetap aja keringetan guys, keringetan. Gak apa-apa ya guys ya, kita review lapangan rumput kalau di hari biasa. Kalau di hari minggu kan biasanya penuh warna-warni kayak pelangi ya, soalnya kan di mana sini-sini pokoknya dempet-dempetan itu semua itu lapak apa itu tenda itu loh guys. Anak-anak Indo itu libur itu bawa tenda, mari gitu, terus dibuka di sini, dipasang di sini, jadi buat istirahat sampai sore hari, buat tidur, buat istirahat sama temen-temennya kayak gitu. Apalagi kalau musim dingin, kalau musim dingin kan dingin ya.
Oh ya, ayo sekarang kita jalan keluar. Kita tadi lewat sana, terus sekarang kita lewatnya sana, yang sebelah sana. Oke? Okay? Oh ya, anak-anak lagi foto-foto pakai kamera, walaupunnya pakai HP kentang ya. Jalan terus. Ini udah mulai pada pulang ya. Emak-emak yang ngomong anaknya main bola apa kayak gitu. Kan enak kan kalau bawa anak kecil buat bermain di sini, nggak ada nggak ada orang banyak. Jadi kan leluasa, nggak takut jatuh atau apa gimana gitu kan, soalnya rumput-rumput ya guys ya. Jadi pomo tiba kan ya ora loro to. Beda maning kalau ning omahe awake dhewe ngomong bocah ning plesengan, jadi kan langsung kejungkel. Nah kalau kayak gini ini kan di rumput, jadi jatuh akan tetap empuk. Mana pintu keluar ya guys? Oh itu tuh pintu keluarnya. Oke sekarang kita pulang. Di perjalanan nanti kalau ada sesuatu hal yang menarik, kita bikin konten saja ya guys. Ya puluh-puluh hitung-hitung kan, jadi kita jadi makin tahu sebenarnya si pojok-pojokan Hongkong itu ada apa saja kayak gitu. Oke. Kita jalan. Kita pulang. Oke. Kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti hari-harinya Bu Yun di YouTube. Aku doakan ya, semoga Allah melipat gandakan rezeki dan pahala kalian semua. Amin ya robbal alamin. Bu Yun tidak bisa membalasnya satu-satu, tapi hanya dengan doa. Insya Allah Bu Yun selalu berdoa, semoga teman-temanku yang selalu mendukung channel YouTube Bu Yun selalu diberi kelancaran rezeki, selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, kayak gitu. Amin ya Allah. Oke, aku tutup dulu ya teman-teman, aku mau nyebrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye-bye.